Yang pertama kita udah pasti siapin zoom apa namanya slide-nya. Nah, terus klik format, pilih zoom yang slide zoom. Kita pilih nih mana-mana yang akan jadi menunya gitu yang bakal kita munculin. Nah, ini aku udah buat pembukaan, isi sama penutupnya. Nah, ini aku urutin, aku susun mulai dari pembukaan, isi sampai penutup. Nah, ini kalian susun aja, kalian rapihin. Nah, kalau di sini kan ada pembukaan, ada our team, ada konten sama thank you penutup. Kita susun, kita rapihin. Lalu kita grup. Setelah kita grup, ini kan udah di tengah-tengah ya. Oh iya, kalian bisa pakai view di bagian view itu ada greatness, ada juga yang biar bisa ngebagiinnya, aku lupa namanya apa. Nah, kalau udah di tengah, berada di tengah, kita geser nih. Kita klik shift, tekan shift sambil kita geser gambarnya ini. Nah, udah kita ini kan, udah kita geser. Nah, terus kita return zoom, di zoom return karena supaya kita klik balik lagi. Itu kita buat icon untuk kayak next slide atau before slide-nya previous. Nah, itu kita pakai shape, bisa juga pakai icon, cuman kebetulan di PPT aku nggak ada icon yang bentuk kayak untuk lanjut ke video atau ke slide selanjutnya. Nah, ini jadi aku buat manual pakai shape. Nah, ini caranya kayak gini, kalian gabungin shape-nya itu ya yang garis lurus aja, nanti kalian atur ketebalannya, kalian atur warnanya. Nah, ini udah jadi, udah aku gabungin nih. Klik CTRL G aja kalau misalnya mau gabungin. So, aku perkecil, aku taruh di tengah-tengah nih antara yang slide 1-2 dengan slide yang ketiga. Nah, di tengah kita bikin lawannya, jadi kan ini kan buat next, ada juga kan yang buat before-nya kan. Nah, ini kita buat, kita balik cerminkan aja. Nah, kita shift, tekan shift sampai kita geser supaya dia sejajar. Nah, seperti itulah tampilannya. Nah, setelah itu kita bikin bayangan gitu, jadi kayak tercermin gitulah. Nah, ini masing-masing dari gambarnya kita zoom efek. Format zoom effect itu yang reflection. Nah, itu reflection yang bagian tengah itu ya, seperti di video ini. Jadi tuh kayak timbul ke bawah gitu loh. Kayak tercermin gitulah pokoknya. Ikutin aja seperti video. Selanjutnya ini aku mau tahu langkah yang keberapa. Nah, kita copy paste slide yang pertama ke slide kedua. Terus habis itu yang tadi kita udah grup kita geser. Nah, kayak di video. Jadi itu ini kan dempet ya. Yang iconnya itu ada di posisi antara slide 1, 2, 3 dengan slide yang keempat. Nah, ini kita atur-atur aja, geserin. Terus icon yang lawannya itu kita geser lagi. Seperti video. Oke. Selanjutnya kita copy paste lagi nih slide ketiganya. Pokoknya tuh disesuaikan sama slide yang kalian munculin di scrollingnya itu ya. Nah, terus kita geser lagi sampai full karena ini kan udah yang terakhir. Nah, jadi posisinya kayak gini. Jadi yang di sebelah kanan dia di belakang dan sebelah kiri itu iconnya di tengah-tengah. Selanjutnya kita buat hyperlink dari iconnya. Jadi kita klik format, description, hyperlink to next slide untuk yang sebelah kanan, icon sebelah kanan, dan untuk icon sebelah kirinya itu nanti jadinya action hyperlink to previous slide. Jadi kan untuk next slide, untuk sebelumnya, slide sebelumnya gitu. Setelah itu kita lakuin tuh di slide 1, slide 2, slide 3 itu semuanya seperti itu. Harusnya kan tadi yang
pertama kali aku buat iconnya, aku langsung ngelingin kan, jadi pas copy paste ke bawahnya itu udah langsung ke link ke selanjutnya. Kalian bisa ikutin caranya sesuai dengan video ya guys. Ya, jangan lupa kalian semua nih slide itu kasih transition mode ya. Tadi aku lupa ngasih tahu tutorialnya. Nah, ini tuh kayak gini. Contohnya ini kan udah slide zoom-nya. Terus kita geser. Nah, itu tadi kan belum aku hyperlink. Ini bisa. Nah, itu yang udah aku kasih hyperlink contohnya. Ini tuh yang full-nya benar-benar udah jadinya. Ini zoom tadi fungsinya return zoom itu return itu tuh untuk mengembalikan lagi ke slide menu utamanya. Ini kita klik lagi kan dia muncul lagi. Nah, untuk fungsi dari iconnya itu untuk next slide atau before slide-nya. Hmm.